Halo semuanya, jadi di video hari ini aku mau share gimana caranya kita bisa dapat pembayaran dari Shopee Affiliate. Jadi maksudnya itu Shopee Affiliate tuh ngirimin komisi kita lewat apa gitu ya. Dan di sini aku mau membahas beberapa hasil komisi aku cairnya itu lewat apa gitu ya. Oke, langsung aja. Jadi pertama kalian masuk dulu ke Gmail. Nah, jadi si Shopee Affiliate ini biasanya ngirimin kayak info nih pencairan komisi tiap bulannya gitu. Nah, ini contoh pencairan komisi aku yang Januari gitu. Jadi, dia tuh infoin kalau misalkan pencairan komisi Januari itu kalau melalui bank itu ditransfernya di 21 Januari 2022. Dan kemudian kalau melalui Shopee Pay itu juga sama di 21 Januari 2022. Nah, kalian juga harus tahu ya, pencairan komisi ini dilakuinnya tuh secara berkala sesuai dengan tanggal pencairan di atas. Jadi sesuai tanggal info yang dikasih Shopee gitu. Kalau misalkan komisinya di atas 1 juta itu biasanya ditransfer bank. Tapi kalau misalkan di bawah 1 juta itu biasanya ditransferin pakai Shopee Pay, teman-teman. Kayak gitu. Nah, terus nih, kalau misalkan pembayaran khusus untuk pembayaran melalui Shopee Pay, pastikan kamu memiliki sisa limit yang cukup gitu. Agar proses pencairan komisi berjalan lancar, proses pencairan akan gagal apabila kamu tidak memiliki sisa limit yang cukup. Jadi kalau misalkan kita mau pembayarannya itu melalui Shopee Pay nih, jadi kita tuh harus punya limitnya itu sejumlah 2 juta gitu. Kemudian nih aku mau kasih info juga ya. Kalau misalkan kita mau verifikasi akun Shopee Pay, kita tinggal ngikutin aja nih panduan dari Shopee, klik aja ini. Nah, di sini dia kasih tahu gitu caranya verifikasi pakai Shopee Pay itu gimana. Misal nih saldonya itu ada 250. Terus tinggal aja di verifikasi Shopee Pay itu ada banner kayak gini. Ada verifikasi Shopee Paymu sekarang saldo sampai dengan 10 juta gratis transfer saldo ke rekening bank dan temanmu. Terus setelah itu kalian tinggal isi data diri sesuai EKTP, terus masukin aja foto EKTP plus selfie bareng EKTP-nya. Setelah itu kalian bisa lengkapi dan konfirmasi data diri kayak gitu. Ini untuk Shopee Pay. Kemudian kalau misalkan nih kalian mau rekening ya, mau pakai rekening di akun Shopee Affiliate, kita akan coba ya, karena aku juga nggak tahu dan belum tahu gitu kalau pakai rekening tuh kayak gimana. Nah, karena komisi aku tuh belum mencapai 1 juta, jadi dialihin ke sini sama si Shopee-nya. Jadi aku tuh belum bisa mengisi nomor rekening, teman-teman, kayak gitu. Tapi kita lihat dulu di pengaturan akun. Nah, di pengaturan akun juga belum ada ya untuk permintaan pihak Shopee kalau aku disuruh ngisi nomor rekening. Oke, teman-teman, itu dia ya untuk info pembayaran komisi dari Shopee Affiliate. Semoga video yang aku share bisa membantu ya buat teman-teman pemula yang belum tahu cara pembayaran komisi Shopee Affiliate. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on my next video. Bye-bye.